Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semua, dan balik lagi di channel Happy Gaming Channel. Gak jelas kepertama yang jelas ada di video kali ini. Lanjut lagi teman-teman, walaupun gak ada event tentunya di game One Punch Man The Strongest-nya lagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini kayaknya emang belum ada event baru sih. Ini apa nih, mall terbatas apa? Ah, duit lagi ya cok. Apa dia ujungnya? 1.200.000 teman-teman. 1.200.000 untuk dapetin apa? Untuk dapetin mark level 7 teman-teman, itu seharga 1.200.000. Wow. Gila, ini game tajir juga kalau gue hitung-hitung ya. Gak ada lagi event, gak ada lagi, cuman ini nih masih ini. Sumpah ini tuh belum ada event sih harusnya. Soalnya dia nunggu tengah bulan. Feeling gue sih nunggu tengah bulan ini apa comeback Geryu ya. Ini udah pasti comeback Geryu teman-teman. Gak mungkin comeback King, karena King kan modelnya kemarin kan Magic Well. Kayaknya Magic Well gak akan ada comebacknya. Cuman gue gak tahu ya. Cuman gue gak tahu kalau Magic Well tuh ada comebacknya apa enggak. Tapi seini gue sih kayaknya gak ada sih. Pasti nextnya apa ini? Oke, ambil. Apa ini? Hadiah keren, musim panas login. Keren biji lu. Oke lah, dapat ini sebiji lumayan tapi nggak keren. Oke, dapat ini. Ini apa? Oh, yang karakter baru ya. Oke, dan ini sebiji juga, kayak bijinya pinjer pun. Oke, nggak apa-apa walaupun nggak keren. Gua terima. Oke, ini oke, gini doang sih. Oke. Nggak ada lagi. Asli nggak ada event lagi, cuy. Oke. Gue mau coba langsung aja tes arena. Soalnya arena gue udah kebantai. Ini gue udah apa ya, udah berapa hari gue cuman daily doang dan gue gak mainin cok. What the, ada yang nyenggol diriku dan gue tetap menang. Apa-apaan ini? Kenapa aku disenggol? Oke, gue tim kanan karena gue disenggol. Oh, dia gak punya atomic cok. Kelas cowok, dia gak punya atomic man. Oke, kita lihat. Gelo. Lu lihat minion boros langsung hilang men. Gelo, atomic masih menyeramkan sih. Buat orang yang gak punya atomic, lawan yang punya atomic masih ketar-ketir sih. Sumpah, kecuali Sultan ya. Kalau Sultan beda buildnya teman-teman. Apalagi kalau Korea udah level 4 nih. Gue sumpah lagi nungguin red up lagi cow. Red up Geryu gue nggak tahu dan nanti ada akan di comeback lagi. Maksudnya comeback Geryu apa nanti juga muncul comeback red up komponen ininya, material apa sih namanya yang buat core gitu. Aduh, itu kalau comeback lagi sih langsung gaskan sih. Sumpah emang gue lagi nungguin comeback itu sih. Gila, unyieldingnya banyak cok. Unyielding 4 baru padahal udah dari tadi. Nice banget. Coba nih keboros. Di slebeo. Mampus. Lagi mampus. Wah, gila, atomic masih mengerikan sih cuy. Kagak bohong gua. Ngeri banget men atomic. What the prick men. Gila lu. Langsung unyielding 0 lagi tuh, langsung udahan god mode-nya. Gila sih ini gua pede win, menang perfect deh gua. Asli, udah gitu stunnya juga nggak gitu berpengaruh ke gua. Jadi Galwin gua nggak kesetun, atomic gua nggak kesetun, jadi aman sih. Kiranya sih gue menang perfect sih. Kali 6 men, unyielding gue. Kali 6. Gue gak tahu Kabuto nih kalau kena god mode berapa kali cu. Mati. Mati juga. Mati. OP banget anjing. Ini belum B5 ya. Next gue lagi nyiapin dulu ya. Nyiapin mental.
buat naikin Atomic gua ke B5. Material sih udah siap, material udah siap, tinggal nyiapin mental aja. Dan di sini gua coba pengen push-push cantik untuk, waduh. Tapi harusnya gua pede, dia nggak punya Galwin, tapi dia bawa nyamuk ya. Coba ini ya, lawan Bang ya. Coba Bang nih kalau nggak salah salah satu petinggi TND deh. Oke, gua menang speed. Stun gua semoga bisa nge-stun Atomic dia. Oke, di sini gua posisi menang speed, jadi gua masih rada seneng. Mampus, God Mode. Bisa nggak ya? Tapi ini gua nggak ke itu sih. Wah, jee, God Mode, langsung God Mode ya. Sakit banget ya, emang kudu B5 kayaknya ada biar agak kuat dah. Ini gua Atomic, mampus 10 juta loh. Ya elah, ngapa ke dia lagi sih, Bang? Ya elah, ngapa ke dia lagi dah. Stun please, stun, stun. Nice. Ini adalah kemenangan yang nyata, teman-teman. Nyata ini sih. Nyata ini kemenangan buat gua nih, cuy. Kali 5 men. Kali 5 itu Anyel di Geryu gua. Gelo. Gelo, gua nunggu Kabuto gua God Mode sih. Gua penasaran kali berapa Kabuto gua nih. Kalau God Mode nih. Oke, 19 enggak sakit. Aduh, tapi itu gua udah God Mode lagi ya. Gua baru nganyim. Apa namanya? Atomic gua udah God Mode lagi, cow. Aduh, ya Allah. Ya, ini mah bisa end game dong. Ya Allah, bisa end game dong. Janganlah, janganlah. Nge-cut dulu, matiin dia. Mati please. Aduh, masih God Mode nyamuknya, cow. Aduh, mati Atomic gua dah, kena refleks dah. Aduh, sekaratul anjing. Kena stun, Atomicnya stun yang penting. Ini kayaknya gua menang ketolong deh. Pasti Atomic gua mati gak sih, cuy? Apa God Mode lagi sih? Keseruduk sama nyamuk. Ya sih, tapi ngehil-ngehil terus sih. Cuman nyamuk dia sakit loh. Tahan. Yah. Feeling gue, cok. Kudu B5 kayaknya deh. Biar damage non-critical makin kuat lagi deh. Gua gak yakin menang, cuy. Di sini Kabuto gue posisi kalah speed ya. Jadi kalau mau adu late game Kabuto, kayaknya gue agak gak pede nih. Kayaknya ya. Oke. Tapi gue belum lihat Kabuto gue pas God Mode kan. Kabuto God Mode berapa kali nih? Coba. Belum God Mode. Belum God Mode, cuy. Masih GGWP in the pret gue. Oke, belum God Mode. Belum God Mode. Please, please, please. Please, please. Menang ke? Ayo. Kagak pede gue, cuy. Kagak pede gue. Menang gak sih? Anjir, dipretelin gua. Berapa? Oke, nice, 12 lumayan. Tapi God Mode kali 7, Bang. Kali 7, teman-teman. Gila loh. Oke, buy one. Gua enggak tahu gua menang apa kalah. Tapi di sini gua buy one. Semoga aja pas gua ulti dia modar. Please, mati. Please. Nice. Gue udah gak pede gitu. Itu kalau dilanjutin clan game gue udah gak pede itu. Kalah speed Kabuto gue, cuy. Wah gila sih. Untung sih ya. Langsung posisi 40. Oke, okay, nice. Tende lagi. Sepertinya aku berani melawan dia. Kenapa dia bisa posisi di 25 ya? Sepertinya Sonic-nya mengerikan. Mari kita bantai. Sombong banget gue. Menang speed lagi. Aduh, harusnya di bawah ya. Ini gue siapa namanya? Aduh, anjir. Aduh, malah ke Kabuto Tsubrotot. Melehoi lagi, anjing. Alah, sia euy. Aduh. Kayak gini lagi posisinya, Bang. Stun ke please. Stun lu Atomic. Atomic stun please. Nice. Sumpah gua kalau main Galwin di tengah tuh deg-degan, cuy. Gacha soalnya, cuy. Oke, dia juga God Mode Atomic dia. Tapi Atomic dia aman ya, enggak, maksudnya cuma di stun doang sama ditendang Galwin gitu.
Sedangkan Atomic gue dilompatin Sonic, gue agak deg-degan cuy. Ya, sabar ya. Udah mainin speed buat Kabutonya juga lagi. Kalau late game gue ngeri-ngeri sedep nih. Oke, 9 juta gak gitu sakit sih. Nice, langsung mati men, nice. Berarti next Kabuto gue ke tengah. Ya, berarti next Kabuto lagi. Atomic gue ke tengah nih, jadi lumayan cakep nih. Aduh, semoga mati kek. Kalau mati langsung ke bawah itu cok. Ini lagi lompat si koplok. 8 juta sakit banget cok. Refleksnya berapa ini? Pedes banget ya. Refleksnya pedes banget, pedes. Belum mati cuy. Oke, langsung di end. Nice, langsung god mode lagi. Oke, nice. Tapi di stun lagi ya. Ini pasti stun, nice. Mati kek atomiknya. Nice. Kemenangan itu nyata lagi, teman-teman. Menang ini gua pede. Gila kali. Oke lah. The bad. Aduh, atomiku mati dong. Kena refleks atomiku mati dong. Mati dong. Jangan mati dulu. Nice, 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 nice banget, nice banget, nice. Cut dulu aja, cut dulu. Nice, nice banget, nice banget lagi. Nice. Gak tau gue menang, gak tau gue kalah dah. Late game ini cuy. Tinggal Kabuto versus ini. Aduh. Dia masih god mode 1 soalnya cok. Tuh, masih ada god mode lagi dia. Kalah. Gak pede gue. Moga aja Galwin gue masih awet ya, biar ngasih luka dalam terus. Moga aja, moga aja, moga aja. Hilang kayak lu god mode-nya anjing. Lama banget. Kali nol. Aduh, masih kali satu. Oke. Cut HP-nya sampai berapa ronde sih si Atomic? Kok kayak lama banget dah itu. Oke, gak maksimal. Nice. Harusnya gue menang sih. Nice. Pertama dia kena refleks dulu. Yang kedua dia gua geprek. Harusnya go win. Harusnya go win. Dengan Atomic, VPP menjadi mudah.